Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan ke Pasar Cipayung, Jakarta Timur. Selain menyerap aspirasi para pedagang dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pramono Anung belusukan ke Pasar Munjo, Cipayung, Jakarta Timur. Tiba di lokasi, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 ini langsung disambut para pedagang. Pramono sempat berkeliling pasar dan berdialog dengan para pedagang dan warga. Calon Gubernur Jakarta dari PDIP ini belanja masa terkait keluhan para pedagang pasar. Ia mengatakan jika terpilih nantinya akan menciptakan terobosan baru untuk meningkatkan UMKM, terutama kesejahteraan pedagang pasar. Ia juga mengaku akan menjaga harga pasar hingga tidak merugikan para pedagang maupun para pembeli. Ia juga menyoroti besarnya retribusi saat ini yang dianggap mencekik para pedagang pasar muncul ini. Ada perda baru yang keluar, yang sebelumnya pungutannya hanya 4.000 menjadi 15.000. Naiknya 350 kali, sehingga ini sangat menyulitkan bagi para pedagang yang ada. Dan tadi saya hampir semuanya keluarnya sama, omsetnya turun, retribusinya malah dinaikkan. Dalam kesempatan ini, Pramono juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia juga mendoakan agar Prabowo bisa menuntaskan persoalan ekonomi di Indonesia. Dari Jakarta, Jen Cahayani, Tri Julianti, melaporkan.